Sekaliku anak keponakan kita mencalon satu-satunya putra dari Batang Tebu. Potongan video Saiful Bahri, Ketua Tim Koalisi Parpol Sudirman Zaini Erik yang diduga melakukan kampanye di dalam rumah ibadah beredar. Video tersebut direkam jamaah masjid di Dusun Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Pimpinan Bawaslu Bungo Dedi mengaku pihaknya sudah menerima laporan tentang Saiful Bahri diduga kampanye di rumah ibadah dan pihak Bawaslu akan meminta klarifikasi tentang hal ini. Dedi menambahkan setelah dilakukan klarifikasi, Bawaslu akan melakukan kajian atas dugaan pelanggaran ini. Setelah itu akan memplenokan bersama pimpinan Bawaslu lainnya untuk menentukan pasal mana yang dilanggar Ketua Tim Koalisi Parpol SZ Erik. Kami akan melakukan kajian terhadap syarat formil dan materi. Selanjutnya jika lengkap maka kami akan putuskan di dalam pleno kemana arah dugaan pelanggaran. Arif Rizal, Jambi TV.